Kopi mas. Wah, mantep iki. Suun, 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 suun. Ya apa kabar kebun saya iki? Beberapa tahun iki nggak maksimal soalnya ono masalah nang ngene sumber daya. Jadi pergantian penjaga sing jaga kebun. Yo, tapi lumayan tahun iki tahun mulai tahun wingi wis ono sing ngelola. Jadi guys mulai ketoto, mudah-mudahan panen tahun ngarep itu bisa maksimal lah. Tahun ini kalau panen berarti? Tahun ini ada panen, tapi 1 hektar cuma oleh piro 60 kilo paling. Soalnya nggak keramut. Ya, itu korek. Iya, kok fitek bi? Kok tak tinggal di Bromo ini, apa murah dok? Iya. Pusing. Pertama sih, aku ya apa ya, setak sih. Itu. Ah? Awalnya kan gara-gara corona ya. Aku mikirnya corona nggak bakal ngefek lah sebagai orang kreatif kan biasa kerja dewe, mikir dewe, cari inspirasi. Gak perlu ketemu banyak orang seperti biasanya. Tapi setelah berjalan aku justru aku membutuhkan itu. Ketika aku nggak ketemu orang, ketika aku di karantina gara-gara corona, aku jadi seperti bukan manusia. Terus aku tak akhirnya gak iso mikir, gak iso create sesuatu akhirnya ya. Sebentar lagi sih, rada stuck lah. Ada ide, setelah kan udah mulai terbuka ya. Oh. Oh, setelah kopi tertutup, ya aku nongkrong-nongkrong lah, dolin-dolin yang kedeni anak-anak. Yang kedeni arek-arek, kayak ya sekedar ngobrol, ketemu, bersosialisasi. Aku kan iso, harapannya sih nemu beberapa ide-ide. Dan ada beberapa ide, tapi untuk memulai, untuk istilahnya restart lagi coffee talk ini masih agak berat. Belum menemukan motivasi berat. Yang kuat lagi seperti itu. Berat. Berarti kowe kehilangan motivasi selama selama beberapa bulan kemarin. Ngomong-ngomong kopi Bromo, iki awak dhewe wis kurang lebih 5 tahun ning kopi Bromo ya, Mas. Ya diceritani pian ya awak dhewe padahal teko kerja syutingan audiovisual, akhirnya kok iso dadi ning kebun ngolah kopi, akhirnya saya iki dodolan kopi. Ya apa yang ceritanya mas? Kau nak ngerti ya? Salah apa kontak kon aku? Kon po kita Dewi dengar arek. Ya beda ceritanya. Jadi awaliku nek gak salah mas Dewi kesasar. Gak sengaja ketemu wong sing dodol oma gratis kebun. Enggak sih. Lho enggak kan biyen iku ceritane awak dhewe mari oleh kontrak tahun punjul. Oh iya iya iya. Jadi program. Nah, terus teko kono kepengin mlaku-mlaku ambek kru kabeh, tapi eman duwite nek dintekno ning kono eman. Akhire pilihane kan invest. Yeah. Nah, invest sing paling 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 mungkin saat itu 5 tahun yang lalu ya. Itu tuku kayu. Nah, pokoknya nang hulu lah. Sengon. Nah, duduk kopi ya. Iya, duduk kopi. Tuku kebun sengon oleh bonus oma. Nah, terus ya wis kita lompat tunjangan 6 bulan kan oleh untung. Ya. Duane lumayan nek digolong ade ku cukup lah. Ternyata ono variabel sing salah hitung. Lah kebun ini kan ning jero. Nah, itu ongkos angkut tidak kehitung akhirnya gak sido badi. Nah, pilihan terbaik saat itu kan mau enggak mau harus tanami kopi. Kebetulan yang kuno sih, wis ono kopi. Nah, kebetulan ono kopi, ya sudah, awak dhewe mulai observasi, pemetakan, koyo opo kopi iku. Nah, akhirnya ya jadilah Coffee Talk sebagai media kita untuk observasi. Iya. Dan berbagi. Kita saat itu melihat potensi besar di kopi dan kita punya kultur yang sangat kuat nang di kopi. Kita awak dhewe gawe Coffee Talk itu sebagai media kita berkarya, media kita menyampaikan sesuatu, media kita berbagi kepada arek-arek kafe nang di Surabaya, Jawa Timur dan siapa aja karena tujuan kita kan memang berbagi. Lah, awakmu kan wis 5 tahun toh ngulik Kopi Bromo. Kopi Bromo apa sih kelebihannya dibanding kopi yang lain? Kopi, menurutku kopi, setiap kopi itu mempunyai keunikan sendiri-sendiri ya. Nek kopi Bromo itu setelah 5 tahun dolan nang kene, melaku-melaku ning kebun, ning dhuwur, nyicipi kopi-kopi yang
sak durunge kopi-kopi ini kurang terlalu diolah dengan benar, dengan baik, karena ya olah ya salah-salahan, jemur ya salah-salahan, disimpen ning duri pawon, kena kukus sampai bau ambune apek, itu kurang begitu kelihatan. Tapi ketika suatu saat ning kebun kopi, kopi ini dewe, kita olah dewe, kita olah dari cherry sampai roasting sampai seduh, kita ulik, ada beberapa keunikan yang itu sebenarnya bisa menjadi nilai di kopi itu sendiri. Khususnya ada kopi-kopi tua yang peninggalan zaman sejarah, zaman VOC dulu itu masih ada kopi-kopi tua dengan varietas asli di sini. Itu masih ada dan itu rasanya lebih kuat kalau aku bilang. Lebih orisinil lah nih aku bilang. Terus dibanding kopi-kopi yang lain di Indonesia ya apa? Potensinya sangat besar kalau aku bilang, karena Bromo sendiri udah dikenal orang, tapi kopinya belum. Kalau di tempat lain kan biasanya orang mengangkat suatu daerah dari kopi. Nah ini kan di Bromo bisa jalan bareng seharusnya. Tapi sayang sekali yang terjadi saat ini kan hanya satu sektor aja yang diangkat. Tapi ngomong-ngomong kopi Bromo kan, nek aku tahu Monco, ternyata kopi Gunung Bromo ini kan menghasil kopi, salah satu gunung penghasil kopi terbesar di Jawa Timur. Iya, dulu waktu kopi Stelsel. Tapi kok iso tiba-tiba berubah itu, berganti itu ya apa? Menurutku sih ya karena ada rantai yang terputus sih. Zaman Dien, mungkin waktu VOC, kopi diberdayakan sama VOC. Tapi ketika itu ada peralihan, VOC minggat ke Indonesia, akhirnya kebunnya terbengkalai. Nah, ketika itu terbengkalai, enggak menurutku loh, ini menurut imajinasiku sendiri dari berbagai sumber yang tak baca ya, karena ketika aku baca, jarang sekali aku menemukan literasi tentang kopi Bromo. Iya sih, tapi kapan hari aku pernah sempet wawancara, ngobrol-ngobrol lah mbak wong gini, mulai toko ketua adat, terus sesepuh ning gini, mereka bilang nek ning kene itu akeh, terutama desa Sapi Krep ya, itu nggone kopi, dan itu dibuktikan ono dua gudang kopi. Nah cuma dua gudang kopi itu wis siji terbengkalai, gak keurus, hancur di tengah hutan, yang kedua itu pindah alih fungsi jadi sekolah. Lah itu eman banget. Mungkin karena ketika terputus, terus pariwisata di sini jalan, orang-orang hanya melihat itu dan meninggalkan kebun kopi. Kemudian ada lagi sayur, yang itu hasilnya bisa lebih cepat daripada kopi yang tahunan. Kan kopi setahun sekali, sayur 3 bulan udah. Nah, terus ke depan ini kopi Bromo, terutama dari awak dewe-dewe ya, bakalan digaya apa ya? Nah, kopi Bromo saiki lumayan, soalnya mulai ono beberapa petani lokal yang punya kesadaran untuk ngembangin kopinya. Dan itu nggak cuma wong tuwa, arek nom-nom bisa ono inum ya, bila kenal. Prosesor bisa kalian. Engko kapan-kapan ala dhewe iso marani inum ya. Inum dan kawan-kawan. Terus arek-arek pemuda-pemuda Sapi Krep iki yo saiki wis mulai akeh sing gelem ngopi kopi sing apik. Api dalam tanda kutip ya prosesnya. Jadi nek soal rasa kan balik nang ngene ilate masing-masing ya. Lumayan sih, lumayan. Wis mulai ono, mulai ketok lah perkembangan kopi ini. Ya walaupun belum banyak kebun kopi. Dan itu memang perlu digandeng arek nom-nom ambek wong-wong sing petani-petani tua. Dan dari kopi kita bisa mengenal lebih banyak lagi. Ngomong-ngomong soal Mang Mas Inung Bromo Tengger, menarik sih kalau aku bilang, karena pengolah kopinya juga ada bagus, yo. Dan ada inovasi juga di situ. Oke. Banyak terlihat orang-orang lain di tempat-tempat lain melakukan proses yang si Mas Inung nggak hanya terpaku di situ, dia menciptakan inovasi lain dengan misalnya yang kemarin kan aerob. Iya. Tempat lain nggak ada itu, tapi di sini ada itu. Ya aku sih kopi Bromo ini menurutku iso sebagai pintu masuk bagi kita, khususnya masyarakat sekitar ya, untuk mengenal budaya, sejarah, dan juga
juga potensi-potensi yang lain itu menurutku bisa masuk lewat kopi nih. Jadi kopi kita bisa menggali ya apa sih sejarahnya kopi dulu. Mungkin anak-anak sekarang di sini ada yang belum tahu kalau sebenarnya di beberapa tempat itu dulu ada peninggalan-peninggalan sejarah rumah-rumah Belanda yang dulu ada itu mungkin beberapa ada yang belum tahu. Nah, dari kopi akhirnya kita belajar mengulik lagi kita bisa tahu itu. Terus dari kopi kita juga bisa meningkatkan potensi wisata yang ada di sini, misalnya wisata kebun kopi, wisata petik kopi, kunjungan ke pengolahan kopi dan segala macam. Bayangan sih seperti itu untuk Kopi Promo di depan. Awak dhewe kan podo ngerti nek kopi itu kan salah bener. Jadi yo enggak salah juga kita melihat kopi dari sudut pandang apa namanya kreativitas. Nek menurutmu penting di teori ambek kreativitas. Teori ambek kreativitas. Penting dua-duanya nih aku ngomong. Oh. Karena menurutku nih kreativitas tanpa didasari teori akhirnya yo enggak jadi apa-apa. Tapi oh. Ketika hanya teori tanpa ditambahi dengan kreativitas ya akan berhenti di situ. Mungkin salah satunya yo contohnya aku dewe lah karena beberapa saat ini stuck mungkin karena aku kreativitasku berhenti. Jadi yo apa yang tak ulik teori-teori yo aku merasa udah berhenti di situ, stuck, udah selesai di teori. Tapi ketika aku ngomong kreativitas itu sebenarnya masih luas, tapi yang menjadi masalah kan bagaimana kita mencari kreativitas. Kreativitas itu bisa didapat atau atau ilham atau turun dari langit atau apa itu kan masih menjadi misteri ini aku ngomong. Oke, jadi aku oleh nambahin nggak? Iya. Jadi gini, kan di industri audiovisual itu kan framing kerja kita adalah kreativitas ya. Otomatis dari konsep yang kita atau dari ide yang kita dapat itu yang kita kan harus dikembangkan. Nah, disitulah peran imajinasi itu sangat penting. Nah, mungkin di kopi pun juga perlu dilakukan itu karena balik mana di kopi itu nggak ada salah benar dan teori tetap perlu. Tapi itu wilayah yang berbeda. Kalau teori itu berada di wilayah-wilayah yang technical, how to, bagaimana cara membuatnya, prosesnya bagaimana. Nah, sedangkan untuk urusan imajinasi, kreativitas itu wilayah yang lain, dia menyentuh wilayah yang esensial atau substansial, mulai toko bagaimana ide ini dikembangkan menjadi konsep. Enggak cuma di situ, awak dhewe iso nemokno pasar dhewe. Nah, iki kan enggak gampang. Nah, iki sing paling mudah menuju ke situ itu ya dengan kreativitas. Nah, nek ngomong kreativitas itu butuh imajinasi. Dan ora popo kita belajar tekniknya seperti apa, tapi jangan lupa atau melatih imajinasi itu jauh lebih asik prosesnya karena kita bisa belajar iso sinau banyak hal mulai teko gawe sampai iki deliver nang di pasar. Dan itu enggak cuma di situ karena kopi akan terintegrasi dengan hal-hal yang lain. Ini aku ngomong ya. Misalnya masalah industri kopi saat ini itu hanya memasukkan teori aja. Industri kopi saat ini belum banyak sisi kreatifnya. Sepakat nggak ya? Ono sepakat ya, ono enggak. Karena banyak kok mereka yang kreatif. Cuman jumlah orang yang kreatif sama pelaku pasar itu nggak seimbang. Akhirnya yo nggak salah juga lah nih awak dhewe mulai bayangno. Kok iku awak dhewe bakal koyo opo sih nangone kopi? Iku kau nang teori malan lah. Terus bagaimana ini bisa iso dikembangno yang lebih besar lagi? Yaitu tergantung awak dhewe mana. Berarti ya dhewe iki terutama aku bakal coba terus berimajinasi dan membandingkan dengan teori yang ada. Ya wes, iku mau lur. Awak dhewe ngobrol-ngobrol ya segala macam lah khususnya tentang Kopi Promo sambil ngopi pagi. Next mungkin bakalan ada ngopi-ngopi pagi lagi dengan obrolan-obrolan lainnya tentang berbagai macam hal tentang kopi, sejarah, budaya,
juga kehidupan. Oke, sampai ketemu di ngopi pagi selanjutnya.